Tahukah kita bahawa kucing dan anak kucing adalah haiwan yang sangat suka bersuara? Pernahkah kita terfikir kenapa kucing mengiau? Jika kita tertanya-tanya mengapa kucing mengiau, maka apabila kita mendengar bunyi-bunyian kucing, ketahuilah bahawa mereka sedang berkomunikasi dengan kita. Mereka kerap menggunakan pelbagai variasi nada dan cara ia disuarakan. Jika kita adalah seorang pemilik kucing yang berpengalaman, kita mungkin memahami pelbagai makna yang berkaitan dengan bunyi-bunyian kucing dan boleh memahami apa yang anak kucing ingin cuba sampaikan apabila kucing mengiau. Jadi, dalam video kali ini, saya akan menyatakan jenis bunyi yang dihasilkan oleh anak kucing. Sebelum kita pergi lebih lanjut, bagi yang belum tekan lonceng subscribe, boleh tekan sekarang. Bagi yang sudah tekan, sila pastikan butang like juga turut ditekan pada video ini. Jika dah tekan semua, let's go! Nombor 1. Miau yang panjang. Tahukah kita, apabila anak kucing menghasilkan bunyi mengiau dengan panjang, bunyi itu bermaksud anak kucing itu inginkan perhatian. Anak kucing kesayangan kita juga akan menghasilkan bunyi mengiau kerana anak kucing kita merasakan diri mereka dalam keadaan teruja dengan sesuatu dan ingin berkongsi kegembiraan tersebut dengan kita. Boleh jadi juga, maksud bunyi itu mungkin anak kucing kita memerlukan sesuatu. Sebagai contoh, ialah makanan. Walau bagaimanapun, bunyi mengiau yang dihasilkan anak kucing kita dengan nada tinggi pula mungkin menunjukkan perasaan kecewa. Nombor 2. Miau yang singkat. Tahukah kita, apakah maksud bunyi miau singkat yang dihasilkan anak kucing? Bunyi miau singkat ini adalah yang paling biasa dihasilkan bagi anak kucing. Bunyi miau yang singkat biasanya digunakan sebagai tanda ucapan hai kepada kita. Namun begitu, kenapa kucing selalu mengeluarkan bunyi mengiau? Jawapannya adalah, bunyi miau yang singkat tidak semestinya mempunyai maksud khusus kepada sesuatu perkara, tetapi ia lebih kepada menunjukkan perasaan bahawa mereka gembira apabila melihat kita dan mahukan pelukan dan belayan manja daripada kita. Nombor 3. Bunyi ciruk. Bunyi ciruk dan tri, biasanya ibu kucing akan menggunakan bunyi ini. Bunyi ini digunakan sebagai isyarat ke arah anaknya untuk mengikuti mereka. Jika terdapat anak kucing yang meniru bunyi ciruk di sekeliling kita, itu mungkin bermaksud anak kucing itu ingin kita mengikutinya bersama-sama. Bunyi ciruk adalah biasa di kalangan kucing sebagai cara untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Kucing dewasa juga menggunakan bunyi ciruk untuk memberitahu supaya mengikuti mereka, biasanya ke tempat makanan mereka. Nombor 4. Bunyi jeritan kesakitan. Bunyi jeritan kesakitan akan kedengaran kuat dan berpanjangan. Bunyi ini dihasilkan oleh anak kucing yang berada dalam keadaan sangat sakit. Anak kucing sering menjerit kesakitan jika mereka terperangkap di sesuatu tempat atau mereka mengalami kesakitan fizikal yang memerlukan rawatan segera. Jadi kita perlu memberikan rawatan dengan segera. Namun, apabila kucing meningkat dewasa, jeritan kesakitan boleh dianggap sebagai sebahagian daripada tingkah laku mengawan. Nombor 5. Bunyi tangisan. Jika anak kucing kita menangis, biasanya bermaksud anak kucing itu sedang mencari sesuatu. Boleh juga bermaksud mereka memanggil ibunya atau anak kucing yang lain. Namun begitu, jika anak kucing menangis berpanjangan, mungkin juga mempunyai masalah kesihatan yang menyebabkan mereka mengalami kesakitan. Oleh itu, kita perlu memberi perhatian yang teliti terhadap tangisan anak kucing supaya kita dapat membantu mereka. Jika kita mengetahui bahawa bunyi tangisan itu disebabkan masalah kesihatan, maka kita perlu mendapatkan rawatan perubatan kepada anak kucing itu secepat mungkin. Selain daripada menghasilkan bunyi yang dinyatakan tadi, anak kucing juga boleh menghasilkan bunyi lain seperti mengerang dan mendesir. Bunyi ini mungkin bermakna si comel kita rasa kecewa dan ingin ditinggalkan bersendirian. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.